semua cara mendapatkan saldo dana gratis ya, langsung dari Google ya, dengan tugas dan misi yang sangat mudah. Simak video ini sampai habis biar kalian tidak gagal paham teman-teman ya. Saya akan mengadakan giveaway ya, yang mana insya Allah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan. Dan saya akan memilih dua orang yang beruntung di hari Sabtu tersebut untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 untuk dua orang pemenang ya. Dan untuk syaratnya sangat mudah sekali. Yang pertama, cukup like video dan juga subscribe channel ini. Yang kedua, komen yang positif. Lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas, seperti itu ya. Dan yang terpilih atau yang namanya tercantum, silahkan menuliskan nomor dananya di tab komunitas. Dan jika takut terkena spam, kalian bisa menuliskan nomornya dalam bentuk huruf saja, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, saya akan berbagi tutorial buat teman-teman semua cara mendapatkan saldo dana gratis ya, langsung dari Google ya, dengan tugas dan misi yang sangat mudah. Simak video ini sampai habis biar kalian tidak gagal paham teman-teman ya. Oke. Nah, di sini langsung saja teman-teman ya, terlebih dahulu kita langsung membuka aplikasi ataupun di Chrome, bisa Mozilla bisa Chrome ya. Kalian ketik aja di sini duit.cc ya. Oke. Okay. Nah, untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi di sini adalah situs untuk memperpendek link teman-teman, yaitu kan bisa memonetisasi lalu lintas dari internet seperti media sosial ya, dengan memperpendek tautan ataupun link ya. Dan kalian bisa membagikannya ke media sosial untuk mendapatkan bonus ataupun dolar teman-teman ya. Dan untuk situsnya jika berbahasa Inggris, kalian bisa mentranslate-nya ke bahasa Indonesia terlebih dahulu teman-teman ya, dengan menggunakan Google Translate tentunya ya, sangat mudah. Dan di sini alasan kalian menggunakan duit.cc adalah yang pertama itu di sini CPM tinggi, banyak metode penawaran untuk menghasilkan uang, lalu banyak alat untuk menyederhanakan hal-hal kecil ya, sehingga kalian bisa fokus untuk target kalian. Mudah dan aman, lalu penarikan $5 bisa mulai ditarik dan seterusnya teman-teman, bisa kalian baca-baca sendiri. Oke, dan kalian tinggal scroll lagi ke atas untuk login. Di sini teman-teman bisa untuk dengan akun Google ya, tinggal klik aja masuk dengan akun Google kalian. Oke. Nah, di sini kalian tinggal mengcopy paste saja URL kalian di sini teman-teman. Kalian bisa menggunakan video YouTube, Facebook, bahkan kalian jika punya website tinggal kalian copy aja di sini teman-teman ya. Oke. Nah, ini saya udah mengcopy paste kan di sini, lalu kalian tinggal klik aja di sini shorten teman-teman ya. Oke. Nah, secara otomatis maka link yang tadinya kalian copy paste tadi otomatis dia akan URL-nya berubah teman-teman. Ini tinggal kalian copy saja, lalu tinggal kalian bagikan ke media sosial kalian, bisa WhatsApp, bisa Facebook, Twitter, Instagram dan yang lainnya teman-teman. Dan jika banyak yang mengkliknya maka kalian akan mendapatkan bonus dan juga mendapatkan dolar teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya untuk penarikan teman-teman tinggal klik aja baris 3 atas ini sebelah kiri jika kalian sudah mendapatkan bonusnya ya. Lalu di sini kalian klik aja withdraw. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kalian mengisi dulu ya untuk billing address-nya, yaitu ada nama depan, nama belakang ya, alamat ya, kota, negara, kode pos ya. Kalian isi teman-teman ya. Lalu ada country, negara kalian, lalu ada nomor WA yang aktif ya, nomor Skype ataupun Telegram ID. Dan di sini ada withdraw metode teman-teman, yaitu jenis penarikannya teman-teman. Bisa lewat PayPal ya, bisa lewat
payer nanti ya, Bitcoin Pioneer ya. Bahkan di sini bisa via bank juga teman-teman, dan juga bisa lewat My Wallet atau e-wallet teman-temannya. Dan untuk penarikannya di sini minimal dari $3 dan paling tinggi bisa $50 teman-temannya. Nah, selanjutnya untuk withdraw account teman-teman, di sini kan misal ingin ke dana, kan tinggal ketik aja di sini dana, nomor rekening kalian atau nomor dana kalian, lalu nama penggunanya atau nama dananya di sini kalian isikan di sini teman-teman ya. Dan ini juga ada keterangannya, nanti bisa kalian translatekan dulu jika kalian kesusahan ya. Dan jika sudah, kalian tinggal klik aja submit teman-teman. Oke, simpel sekali teman-teman ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, bisa kalian coba. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.